subscribe. Kita lagi lebih jelas lagi tentang Suzuki Day 2020 dan juga ada yang ingin kita perkenalkan di Suzuki Day 2020 ini adalah Suzuki XL7. Udayati, Tokuda. Ya, selamat pagi. Ya, pagi. Selamat datang ya Suzuki Day 2020 di Bali dan juga sekaligus launching ya new XL7. Ya, saya sangat terima kasih ya. Jadi saya mau sampaikan dulu ya sebelum memasuk ke XL7 ya, saya mau sampaikan dulu yang history Suzuki Pak ya. Jadi kalau secara history Suzuki di Indonesia dari sejak 1970 ya, kita baru masuk dan mulai produksi motorcycle ya, sepeda motor ya. Nanti 76 ya, kita mulai produksi pada 4 otomobil juga ya. Jadi sampai sekarang sudah. Jadi ada beberapa keunggulan yang ditawarkan dari XL7 nanti yang nanti akan teman-teman sekalian lihat pada saat. Mata-mata nanti bisa dilihat di terima dengan baik kembali 70 lewat ya waktu ini ya. Mobil baru, semangat baru dengan Suzuki XL7. Otomania dari Denpasar, area Renon, tanggal 22 Februari di unveiling lah Suzuki XL7 ini sob. Jadi mobil ini menggunakan mesin 1462cc dan menghasilkan daya maksimum 104,7 PS serta torsi 138 Nm. Mobil yang dihargai mulai 245 jutaan nih, dari tipe Zeta sampai Alpha. Ini ada berbagai macam warna ya, ada Rising Orange Black, Bright Khaki, Prime Cool Black, Bare Snow dan lain sebagainya. Nanti juga akan saya update di video detail satu persatu dan juga fitur-fiturnya yang sudah lengkap ya, mulai fitur keamanan ABS, ada IBD, dual airbags, isofix, hill hold control dan lain sebagainya ini. Dan menyemarakan kehadiran XL7 di Kota Denpasar, PT Sejahtera Indo Bali Trada selaku dealer resmi PT SIS telah menyiapkan berbagai skema penawaran menarik untuk pelanggan seperti gratis suku cadang dan perawatan berkala sampai dengan 50.000 km sob. Dan juga ada vehicle full gratis 3 kali angsuran juga ada. Dan juga hadiah langsung iPhone 11 sob. Jadi bahkan jangka waktunya untuk kredit sampai 7 tahun. Ini dia pilihan warnanya sob. Terima kasih atas waktunya sudah menonton video ini sampai habis. Tunggu video detail dari XL7 ini dan produk Suzuki lainnya. Salam satu aspal.